Anda baru nak main gym tapi ada risau. Banyak sangat case kat luar sana yang menyatakan main gym ni tak bagus, tak selamat. Baru-baru ni ada case ada orang bench press 100 kg patah tengkuk. Astaghfirullahalazim. Ada orang pula squat sebelum ni dan dia hembus nafas terakhirnya hanya kerana dia tidak mengutamakan keselamatan. So, apakah punca semua ni? Adakah sebab gym? No. For beginner, untuk lebih selamat, saya tak sarankan anda semua start dengan free weight dulu. Mulakan menggunakan dengan mesin sahaja dahulu. Sebab free weight ni perlukan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Jadi kalau anda mulakan dengan free weight dulu, takut dengan teknik yang salah, itu yang akan menyebabkan kecederaan. So, apakah alat-alat selamat yang bagus dan selamat untuk beginner? Mulakan di gym. Mulakan dengan Smith machine macam ni. Anda boleh lihat kan dia ada hook semua ni. Ini sangat bagus untuk keselamatan. So kalau anda buat bench press ke atau buat squat ke apa, katakan anda tak mampu nak angkat, anda lock saja. Jadi bar dia pun sangkut, jadi tak jatuh. Cable machine pula. Kalau anda buat hobo head presses, takut tangan anda terseliuh ke apa-apa, letak je beban yang anda nak, kawal daripada bawah dan tolak je ke atas. So ianya boleh membantu membalik telengah anda dengan lebih sempurna untuk mengelakkan kecederaan. Kalau anda takut nak buat bench press, anda boleh gunakan mesin-mesin macam ini untuk anda punya chest. Jadi terjaminlah keselamatan dada anda. Kalau anda tanya banyak bodybuilder yang sangat luar biasa besarnya badan mereka yang menggunakan mesin-mesin untuk chest press ini dalam membantu membina otot dada yang lagi padu. So as a beginner, anda diberikan pilihan yang banyak. Tak kisah apa yang berlaku, yang paling penting tolong utamakan keselamatan anda di gym. So teknik senaman ni memang sangat-sangat penting. Bukannya saya nak limitkan pembesaran otot anda, tapi saya nak pastikan anda boleh lakukan semua senaman yang kita kongsikan di gym dengan lebih selamat. Utamakan mesin-mesin dekat gym dahulu, barulah free weight. Tapi kalau anda rasa cukup-cukup yakin, tak apa, gunakanlah free weight.